Anggun C. Sasmi sukses menguncang tanah air dengan konsepnya yang dihelat pada hari Minggu lalu. Karakter suaranya yang khas tak berubah hingga kerinduan para Anggunesia berhasil terobati. Kesuksesannya ini membuat Titi Syuman ingin mengiringi Anggun saat pentas. Aksi panggungnya keren, jadi sebenarnya tadi ekspektasinya mungkin aku kira ini suatu konser yang apa namanya grande gitu ya. Cuman Mbak Anggun memang ternyata membuatnya sangat rileks. Dia pengen dekat dengan penontonnya. Dia pengen akrab dengan semua fansnya. Jadi rileks banget tadi nontonnya. Dan dia juga membawakannya sangat rileks. Dan menurut aku keren sih. Satu konser yang beda lagi gitu. Dari tadi aku ngeliatin drummer. Drummer itu teman aku, Mas Ion. Dia juga main di beberapa band juga. Jadi aku bilang, drummer siapa yang keren banget soundnya. Cuman soundnya aku udah tahu tuh dia gitu. Aku ngayal, aduh kapan ya? Aku bisa main drum, bangun, nyanyi gitu. Ngiringin aku ngayal-ngayal banget ya tadi pokoknya. Mudah-mudahan suatu saat terwujud. Karena dia memang salah satu favorit aku sih. Tak hanya penabuh drum cantik itu yang ingin berkolaborasi dengan Anggun, Baby Romeo pun berencana akan membuatkan sebuah lagu khusus untuk Anggun. Sekarang ada? Kemarin belum. Sayang aku belum bikin lagu buat dia. Tahu nih. Nanti dia diatur.